Assalamualaikum. Apa khabar kepada penonton sekalian? Sihat semua? Semua sihat? Okey. Kalau sihat, alhamdulillah. Kalau sakit pun alhamdulillah. Sebab apa? Sakit tu merupakan salah satu cara Allah SWT mengampunkan dosa kita. Okey, baiklah. Berbalik kepada poin tazkirah kita pada hari ini, apa kita nak bincangkan? Apa dia? Bagus. Saya nak dengar yang itulah. Siwana permintaan adik kita tadi, kita nak bila kita bangun tidur, kita ada doa dia. Tidak dapat tidak kan, setiap daripada kita pasti akan tidur. Tiap-tiap hari tidur, ustaz sendiri pun tidur. Memang terutama ustaz mengaku bila pukul 11 dah kita lepas tu kita tidur. Bangun tidur tu, kita mulakan kerja sehari, kemudian kita tidur balik malam tu. Katakan orang tu 60 tahun dia tidur, 60 tahun 8 jam dia tidur. 8 jam tu daripada 24 jam ada apa? 1/3. Maknanya daripada 24 jam ada 8 jam. 8 jam satu orang tu tidur setiap-tiap hari. Kalau kata umur dia 60 tahun, dia tidur 20 tahun. Jadi macam mana kita nak jadikan 60 tahun tu tidur dengan pahala percuma saja? Maknanya kita kena tidur cara Nabi SAW. Dan antaranya dengan baca doa. Doa tidur kita dah muzakarahkan dalam tutorial yang sebelum ni. Dan pada muzakarah kali ni, doa bangun tidur. Doa bangun tidur tu macam mana? Ulang. Dengar ni, ulang. Dengar betul-betul lah. Kalau tak ada speaker tu, kuatkan sikit speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dapat? Okey, kalau tak dapat sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah tu bersyukur kepada Allah, ahyana tu hidup semula, ba'dama amatana selepas mati seketika. Wa ilaihin nusyuran, kerana Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, itulah maksud lebih kurang. Sayang saja kalau tak faham, ulang lagi-lagi video ni sampai anda faham dan sampai anda ingat ya. Okey, jumpa di tutorial yang seterusnya. Assalamualaikum, bye.